Dia royak banyak kali dah dah. Kadang-kadang hak kita dah menikah dah. Kita tanya ya. Kita tanya ya. Hei, nak tanya sikit. Kalau hak nampak putih-putih, kita panggil adik dia. Adik ni nak bini apa ya? Nak bini apa adik? Ya dok dia tua nampak dok kerbah dah kita tanya gitu tu. Dah. Nak bini apa ni? Ya kata orang tua suruh bini. Ha. Nak bini ni kerana orang tua suruh bini. Ya jawab gitu pun bunyi lelah tekak dah. Orang tua suruh bini kata. Ha. Oh tu. Oh tak apa. Ha, ni molek lah ni. Ha, bila kita nak menikah demo sebagai mukadimah kita. Sebagai mukadimah sebelum daripada kita nak akad nikah, ha, kita kena kecek lagu ni. Kita kena kecek gini. Eh, jadi sebelum daripada katalah abai ke demo ke, okay? Katalah ikut kita bahasa rengeng mulut nak kata polah kriya tu. Kalau menasabah kita panggil abai, kita panggil abai. Ko hak jatuh dah. Abai ni belum pada nak menikah ni dah. Kena tahu pekakah-pekakah hak sabit dengan nikah. Terkejek lagu tu. Maka pekakah-pekakah hak sabit dengan nikah ni ada lima perkara. Satunya ijab qabul. Ijab balik ambo kata, qabul tu balik abai terima. Nah, apa tu? Ia kena ada wali, ia kena ada dua saksi, ia kena ada laki-laki, ia kena ada perempuan. Ha tu kecek itu dia. Kena wayak gitu kan? Dalam kitab Buyah kata tak wayak tak apa, syarat benda tu kena ada. Walaupun dia tak tahu tak apa. Tapi benda tu dah ada. Semasa kita akad nikah tu lima perkara sana ada, tak apa dah. Tapi kalau kita wayak bila-bila kelola main tu comel. Nah, ada serta pula ia pun tahu. Tu dia. Nah. Apa tu kalau kita wayak benda tu tu ia panggil lepas sembabok. Cuma so lagi kalau kita nak molek lagi, kita hundur kelik sikit. Hundur kelik lagu mana? Ha, kita kecek gini sikit lagi. Eh, abang ni nak wayak sikit deh. Buku abang nak menikah nak bini ni, ia dalam Islam ni buku menikah bini ni pada asalnya ia panggil benda harap. Wayak itu dia. Benda harap. Gapo dia benda harap? Benda yang kita buat tak leh fala, kita tak buat tak berdosa. Tu benda harap. Gak kalau kita duduk sekadar tu jadi tak ada boleh polah. Nampak tak ni? Dah benda haruf kan? Wa khusama yubahu bistiwai al-fa'li wa tarki ala sawai. Kalau kita buat tak ada pahala. Kalau kita tinggal tak berdosa. Itu benda haruf. Imam Ghazali kata, kalulah kita menikah kahwin, kita bini belaki tak ada boleh puas, tak ada faedah sikit buk ya kata. Nampak? Tak ada faedah. Tujuan kita nya nak we boleh. Ha, tu dia. Lalu itulah Imam Ghazali hajar. Sekurang-kurang yang kata menikah kahwin kita ni nak we boleh benarnya, kita kena ada kosak perkahwinan itu tu mesti kena jadi wasilah bagi taat dan ibadah. Baru boleh pahala. Nah. Perkahwinan kita, menikah kita, akad nikah ni Imam Ghazali kata kena heret sikit. Kena heret sikitnya we jadi tangga bagi ibadat dan taat. Maka dia kata nak we jadi tangga bagi ibadat dan taat ni paling-paling rendah sekali kita kena wayak dia. Kita kena wayak dia abel ni ataupun demo ni atau kita pun sebut nama ya tak apa. Ataupun Allah ni dah nak bini hari ni lalu di saat ni lalu Allah kena niatnya pak karo. Oh ya dia. Kena niat pak karo. Apa tu? Nak tarik benda haruf tadi, kok kata tak ada boleh pa teh. Wui jadi tangga bagi ibadat dan taat. Ia panggil jadi wasilah bagi tu. Mana pak karo? Nombor satu.
kena niat lalu ni, aku nak terima nikah ni supaya nak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menikah ni, aku bini ni, aku nak terima nikah ni, aku terima nikah setelah lagi ni kerana nak turut sunnah Nabi. Itu satu. Kena niat dah tu. Nah, yang kedua pula, yang kedua. Nah, raja'an lidu'ai minal waladis salihi. Tu, Imam Ghazali kata. Aku terima nikah ni, aku bini, aku berkahwin ni kerana goliknya Allah Ta'ala akan beri anak ke aku. Maka anak yang Tuhan nak beri ke aku ni, kalulah takdir Tuhan beri jatuh, aku harap besar kata anakku ni akan jadi anak yang soleh untuk berdoa ke aku. Kalau betina pula, aku harap daripada Allah supaya jadilah anakku ni anak yang solehah untuk dia ni boleh berdoa ke aku. Hari tu tu, pagi tu tu, pria tu tu, ya suh niat dah benda tu. Lepas tu kalau dia tak tahu, hari kita tu email lah kena wayak dia. Kena wayak dia. Nah, tu. Jadi tujuan yang kedua supaya aku harap kata dalam perkahwinan aku ni Allah Ta'ala akan beri seorang anak yang soleh yang boleh aku tupai doa dia. Kalau betina, anakku ni akan jadi anak yang solehah, aku boleh ambil manfaat dengan dia. Hari tu kena niat dah benda tu. Kena niat dah benda tu. Tu. Lepas tu beranak tu baik tu dek. Allah, anak kita ni buah lah. Nah, wagi suruh tu ujamah pala, wagi minta air tawar di tok guru pun apa tak ada berubah pun. Tak ada nak lari benda tu tu buah lah. Tapi soalnya awal-awal kita nak letak bumi tu kena tak molek dah. Kena tak molek dah. Nah, tu hak Imam Ghazali aja. Yang ketiga, yang ketiga pula dia kata apa? Taksiran lil ummatil islamiyah. Tujuan aku bini, tujuan aku terima nikah pagi ni. Nah, apanya? Di antaranya nak wirama umat Islam tah dunia. Nah, pasal apa? Kerana Nabi kita ni berbangga bila dia tengok pengikut-pengikut dia ramah di akhirat esok. Maka hasil ramah tu mari dana. Puak-puak kita orang belakang ni lah duk buat kan, duk buat. Pas lapis-lapis, pas lapis-lapis kita duk buat dah. Kadang-kadang sore tu tubik 5, tubik 7, tubik 10. Ha tu salah satu daripada kebanggaan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, patut ulama sebut dia kata bila kita ni ramah, dua Allah Ta'ala akan beri kelebihan kita. Nombor satunya kita ada kuat gagah kita sebab kita ramah. Nah, kalau pilih naik pun boleh kita sebab buat kita ramah, awak boleh berhutin. Ni kita. Lepas tu so lagi hak tu hewinya, ialah bila kita tu gagah ada kuah, so lagi tu hewinya izzah ada kemuliaan kita. Nah, sahabat tu kena beranak ramah lah. Kena beranak ramah. Nah, itu yang ketiga, taksiran lil ummatil islamiyah. Yang keempat, hifzan lil ma'asi al muta'alliqati bil mar'ati wan nisa. Tujuan aku bini ni, tujuan aku menikah kahwin ni kerana nak jaga diri aku daripada kejahatan, daripada segala maksiat-maksiat yang bersangkut paut dengan orang betina. Sebab kita orang jatuh ni Allah Ta'ala terkik, Allah Ta'ala buih kita ni nafsu syahwah ingin kepada perempuan.
Nah, dalam hatu Allah Ta'ala buat satu undang-undang, mu nak selera nafsu mu dengan secara tu tak boleh. Kalau nak juga, ha, mesti kena turut tertib yang aku buat, iaitu nikah kahwin. Bila kita menikah kahwin, segala dosa maksiat yang sakut pak dengan perempuan kita boleh jaga. Nah, Imam Ghazali kata dalam perkahwinan kita, bila kita niat sekurang-kurangnya 4 perkara saat ni, maka perkahwinan kita ni yubaraku alaihi, diberkat, dicurahkan keberkatan di atasnya. Ha, tu dia. Kena niat itu. Lepas tu siapa dia nak wayak benda tu tu? Ha, kita tu Imam. Ha, kena wayak benda tu. Dia wayak banyak kali dah dah. Kadang-kadang hak kita dak menikah dah. Kita tanya ya. Kita tanya ya. Hei, nak tanya sikit. Kalau hak nampak putih-putih, kita panggil adik dia. Adik ni nak bini apa ya? Nak bini apa adik? Ya dak dia tua nampak dak gerbah dah, kita tanya gitu tu. Dah. Nak bini apa ni? Ia kata orang tua suruh bini. Ha. Nak bini ni kerana orang tua suruh bini. Ia jawab gitu pun bunyi lele tekak dah. Orang tua suruh bini kata. Ha. Oh tu. Oh tak apa. Tanya hak pasangan lain pula. Mari pula tanya. Eh, abang ni maaf deh, apa nak tanya sikit, nak bini apa ni? Dia kata tak agak buat kerja sore. Tak agak buat kerja sore, dia kita bini, kita motong dengan bini gagah sikit. Dua, nah. Dia tanya, dia tanya. Mari hak satu pasien lain pula deh. Kita tanya, eh, adik ni bapa nak tanya sikit deh, nak bini apa ni? Hak ni tu nampak tuan ligak sikit jawab tu nah. Bapa ni lah tu semua tanya. Ha. Fah kita ni boleh jawab gitu, kita mari mikir pula weh. Kita mari mikir pula ni, eh budak ni ni kok mana dia jawab klik aku lah gitu. Dia mikir, eh dia kata bapa ni Lah tu semua tanya, saya tak tanya kata benda tu. Kita mikir kata, hak yang dia jawab klik kita lagu tu tu, dia kita tafsir bini tu kena ke setubuh. Hak ni hak mau tafsir lah. Sampai tu dia kata gitu, apa ni lah tu semua tanya, orang tak tanya lah tu. Maknanya bini-bini ni benda malu, tak boleh tanya. Sebab apa? Mau kita pesan bini itu kena kesetubuh antara suami isteri. Itu mana bini? Sebab itulah bila kita tanya, dia jawab atumlah tu semua tanya. Kena tak tu? Nampak kena dah tu dah? Dia tak teramak nak wayak tu. Oh, kita bini nak setubuh. Dia tak wayak lah lagu tu. Cuma dia kata, eh apa ni? Lah tu semua tanya ya dah. Jadi kita tafsir kata, oh hak ni ni, ia tafsir kata bini-bini tu kena kepada setubuh antara suami, antara dia dengan isteri dia. Pas satu dia kata gitu tu. Jadi tiga-tiga jawab petu tu tak masuk lok sikit habuk dengan hak pekah tu. Tak masuk lok asal dengan hak Islam tu. Maka bila tak masuk lak dengan hak-hak Islam kita nak, khususnya hak Imam Ghazali kata sana, tak masuk lak langsung. Dia panggil, jadilah perkahwinan dia tu sia-sia saja. Tak ada pahala. Walaupun dia makan ilmu 5 ekor. Haiwak duri tu. Jawab perianya, sia-sia saja, tak ada pahala. Haa, inilah. Kita orang bertanggungjawab ni lah, kita kena hajar dia. Kena kosak lagu, kena kosak lagu saat ni. Adik ni atau bayi ni, ha, bila belum pada nak terima nikah, kena niat lalu dah. Pak-pak kara saat ni, kena niat lalu dah. Apa? Supaya jadilah perkahwinan kita pada pagi ni, Allah Ta'ala cuahkan barakah dan jadi perkahwinan kita ni wasilatan ila ta'ati. Tu.
Nah, kita wayak dia gitu.